Baru-baru ini beredar di media sosial sebuah video yang merekam orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, ditemukan dalam sebuah kontainer. Bukan hanya di dalam kontainer, namun ODGJ tersebut terbawa hingga menyeberangi lautan dan berpindah ke daerah lain. Video viral tersebut diunggah akun TikTok @anoken.11.22 pada Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Menurut keterangan dalam video tersebut, ODGJ ini tanpa diketahui terbawa dalam kontainer yang dikirim dari Maluku ke Surabaya. Awalnya, terlihat seorang petugas yang hendak membuka pintu kontainer berwarna putih. Kemudian, ditemukan sosok pria tanpa baju di dalam kontainer. Sementara, pria itu keluar dari kontainer, petugas yang membuka pintunya memanggil teman-temannya. Diketahui setelah sudah tiba di Surabaya, alhamdulillah beliau masih selamat walau berhari-hari di dalam kontainer tanpa makan minum, tulis dalam keterangan videonya.